আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতু। শুকরান আলহামদুলিল্লাহ, সালাতু ওয়া সালামান আলা রাসূলিল্লাহ সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন আবদুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান তাবিআহু ওয়া মান ওয়ালা আরসালাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিয়ুতিরাহু আলা দীনি কুল্লি ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sesudah mengucapkan basmalah, hamdalah, shalah dan salam, kata-kata kemuliaan kepada seluruh para hadirin sidang talabah pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Pada masa Rasulullah, beliau rela mati-matian membela agama bersama umat Islam. Beliau tidak pernah berkata menyerah kepada kaum muslimin ketika melanjutkan berperang. Tapi coba kita bayangkan sekarang, di saat baginda kita wafat meninggalkan umatnya di dalam dunia, Islam pun berubah. Dari agama yang tinggi, kini berubah menjadi agama yang lemah. Maka pada hari ini, izinkan buat kami dari Al-Fakir untuk menyampaikan sebuah pidato yang telah kami beri judul ialah sebab-sebab hancurnya agama Islam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Islam merupakan agama paling suci. Islam merupakan agama paling suci di antara agama-agama yang lain. Jangan sampai agama yang suci ini ternodai oleh perbuatan kita. Adapun cara orang kafir yang pertama merusak orang Islam ialah mereka buat sabu-sabu, mereka buat narkotika. Mereka buat narkotika, siapa yang jadi korban? Saudara kita. Mereka buat sabu-sabu, siapa yang jadi korban? Orang tua kita. Bahkan jangankan kita bilang orang tua, remaja, anak-anak SD pun bisa terlibat dalam barang haram tersebut, masya Allah. Kalau udah dari SD kena narkoba, narkotika dan sebagainya, nanti yang menjadi pemimpin negara siapa? Masyarakat muslimin rahimakumullah. Dan pada saat ini orang-orang kafir sedang memikirkan bagaimana caranya bisa merusak kita orang Islam. Buktinya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 120 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walam tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tidak akan rela kepadamu sebelum engkau memasuki agama mereka. Makanya mereka selalu berpikir bagaimana caranya bisa merusak kita orang Islam. Itu merupakan cara yang pertama orang kafir merusak orang Islam ialah membuat narkoba. Adapun cara orang kafir yang kedua merusak kita orang Islam ialah membuat teknologi-teknologi semakin canggih. Misalnya seperti HP. Dalam Islam tidak dilarang HP untuk kita pakai. Tapi coba kita bayangkan, di saat anak remaja pakai HP, tidak ada manfaatnya bagi mereka, cuma bisa membuang waktu saja. Bahkan orang-orang yang memakai HP, jalan menuju berbuat maksiat juga lebih mudah. Contoh, seorang anak gadis ingin berjalan bersama pacarnya, mereka berkomunikasi lewat mana? Jawaban yang pertama adalah lewat HP. Bahkan dukun saja sampai kalah sama anak laki-laki yang pakai HP. Buktinya, seorang dukun tidak bisa merayu anak gadis orang yang juga ketat oleh orang tuanya keluar malam-malam dengan mantra mereka. Dukun tidak bisa. Tapi coba kita bayangkan, kalau anak remaja yang pakai HP, dia bisa merayu anak gadis orang yang dijaga ketat oleh orang tuanya keluar malam-malam dengan rayuan gombalnya. Tujuannya hanya ingin berbuat maksiat kepada Allah.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Dan janganlah engkau mendekati zina, karena itu merupakan suatu perbuatan yang buruk dan merupakan suatu perbuatan yang keji. Tetapi kita tidak pernah mendengar. Akhirnya kita jadi murka kepada Allah karena tidak pernah mendengar perintahnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Itu merupakan cara orang kafir yang kedua merusak kita orang Islam. Maka selagi kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, pergunakanlah umur tersebut untuk merubah agama kita dari agama yang lemah, kini kita kuatkan dengan tenaga kita menjadi agama yang kuat. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Intisari pada pertemuan kita yang singkat ini ialah, jangan sampai barang-barang ciptaan orang kafir dapat melemahkan kekuatan kita orang Islam. Ada sekian dan demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.